Ya, mantep ini mas bahasanya mas ya. Mas, oh, fase apa ini mas? Ada yang kasar urat, kasar urat, kasar daging. Kasar daging, fase halus. Jangan lupa subscribe ya mas guys. Halo mas guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ozi Java. Kali ini kita mau mencoba makanan yang ada di Sidoarjo mas guys. Ini di Pujasera. Pujasera ini menyediakan beberapa jenis menu makanan. Pujasera ini menu makanannya menu Indonesia banget mas guys. Ada beberapa macam menu dan ini di sini itu kabar-kabarnya ini enak semua ini masakannya, ini ramai sekali di sini. Oke mas guys, ikuti terus vlog kali ini, jangan lupa subscribe, komen, like dan share mas guys. Oke, Pujasera sumber baru mas guys. Ini banyak sekali makanannya mas guys. Di sini ada beberapa menu, coba nanti apa aja menunya di sana ya. Ada somay, somay Batagor Pujasera, komplit 14.000 ini. Semuanya mantap ini mas guys. Nah, wih, somaynya mantap sekali bu ini ya. Nah, tak masukkan YouTube, nggak apa-apa bu ya? Apa? Tak masukkan YouTube. Somay apa ini bu? Somay Batagor Diki. Batagor dan somay ya. Somay dan Batagor Diki ada di sini nih mas guys. Kalau pengen lihatnya, nah ini. Nah, ini Batagor Diki. Nah, cabang alun-alun Sidoarjo. Nah, ada di sini guys. Coba kita lanjut. Ini ada apa ini? Nah ini, bakso Jawa Pujasera. Ih, baksonya mantep ini mas baksonya mas ya. Mas, oh, fase apa ini mas? Ada yang kasar urat, kasar urat, kasar daging. Kasar daging, fase halus ya. Ini fase apa ini namanya mas? Fase Jawa. Ini fase Jawa. Fase panjang, fase telur, fase kasar, fase mercon, fase halus. 13.000 mas guys. Lebih lengkap sih di sini. Ini cabangnya mana mas? Seruni. Seruni? Arhanud. Oh, di Arhanud itu ya? Berarti arahan masuk itu ya? Pas di perempatannya. Pas di perempatannya tuh ya, oh, bakso Jawa ini ya. Oh, ini cabangnya bakso Jawa yang ada di arahan. Nah, apalagi ini? Nah, ini gado-gado. Nah, gado-gado. Hehe. Gado-gadonya mantep nih. Gado-gado. Ih, gado-gadonya mantep pak ya. Ini gado-gado cabang mana bu? Cabang Pundi. Tembe iki mau. Iki mau anggo ten cabang. Cabang iki kadang-kadang nopo niki nambine? Cabang Lamongan. Kadang-kadang Lamongan. Nah, ini 12.000 Mas guys. Iya. Nah, ini kalau di review bisa coba bu ini ya. Nah, ini apa ini? Ada lontong balap ini. Nah, lontong balap juga ini. Nah. Orangnya enggak ada nih. Nah. Ada lontong balap ini. Ada nasi pecel juga. Harganya 10.000. Ini lontong balap ini 12.000. Apalagi ya? Ini gudeg. Nah, ada nasi gudeg. Nasi gudeg RP 13.000. Macamnya banyak sekali sini mas guys ya. Apa aja ini? Ada nasi gudeg. Apalagi nih, ada aneka penyetan Pujasera. Nah, penyetan ini ya? Iya, penyetan 12.000. 12.000, mas. Aneka penyetan. Sama nasi 12.000, murah meriah mas guys. Ada ini ayam geprek, ayam bakar ini ya, macam-macam. Jadi one stop food. Nah, jadi
Mau cari apa aja ada yang bisa saya rena. Ini apa? Soto ayam ini mantep ini. Soto ayam Lamongan 14.000 nih. Soto ayam masih? Iya. Soto ayam Lamongan. Iya, Lamongan. Oh, sudah mau habis jam segini nih. Iya, laris sekali ini ya, padahal masih apa ini? Siang ini. Iya. Sudah habis. Bukannya jam berapa sini, Mas ya? Jam 7, Mas. Jam 7 pagi sampai? Sampai jam 5. Sampai jam 5 ya? Iya. Oh, di sini pejasirannya jam 7 pagi sampai jam 5 ya. Soto ayam, ada apa lagi nih? Roti bakar tapi tutup nih, roti bakarnya ada. Ada ya? Buka itu. Oh, buka ya. Oh, buka terus semuanya. Nah, ini suaranya dangdut ini. Mie ayam ini. Mie ayam. Mie ayam pun 15.000 ini. Nah. Ini tempatnya bagus, bersih mas guys. Tuh ini ada rawon. Rawon 20.000. Nah. Rawon udah seram. Nah. Lalu stop food. Nah, ini tempatnya mas guys, bersih nih. Sini. Jadi ini satu tempat tapi sudah tersedia berapa menu tadi nih? Ada gado, ada lontong palap, ada soto, mie ayam, bakso, batagor. Nah, ini tempatnya bagus ini. Ada naik jajanan juga deh. Asernya nih ya. Oh, ini untuk minum ya. Kalau minum di sini ada minumnya langsung kita cari kopi. Mantep ini. Langsung pantau mas guys. Loh, ini luas sekali tempatnya ini ya. Iya mbak. Kok tempatnya luas sekali nih ya. Diperlebar kayaknya nih ya. Iya. Ramai terus ini ya. Masya Allah luar biasa. Nah ini penampakan kado-kadonya mas guys. Luar biasa. Terus ini penamakan mie nya mas guys. Nah mie nya ini lho, mie jepek ini besar-besar. Mantep mas guys, ini kita coba mie nya mas guys. Nah ini mie nya, ini mie nya nih di sini tuh favoritnya ini ya ini. Tapi semua enak kok di sini kok. Informasinya enak sekali karena saya lihat ramai terus di sini. Ini mie-nya juga ini favorit juga. Bismillah. Mantap mie-nya, guys. Sudah. Mantap semua di sini mie-nya. Enak mie-nya, guys. Ulah. Ya, kita makan somai ini. Nah, mana makan somainya? Batagor atau somai ini? Bunda? Somai. Somai. Gimana rasanya, Bunda? Somainya? Enak banget. Oh, enak banget. Bingit ya? Enak bingit ya? Ini somainya. Mas guys. Wih, jadi recommended ini. Kayaknya kalau satu enak, enak semua ini. Dilanjut, Bunda, makannya ya. Nah ini penamakan baksonya mas guys. Nah baksonya ini gimana rasanya ini? Ini penamakan baksonya yang ada di pusat sejarah ini mas guys. Ini wah ini bakso halus ini. Nah wow gimana mas rasanya mas Wadan? Wih mantep. Terus coba itu mas bakso uraknya itu mas. Bakso panjang. Bakso panjang gitu ya. Bakso panjang ini. Bakso panjang plus urat ini. Nah. Oh mantap sekali, weh. Baksonya mantap juga. Nah, ini juga. Loh, ini minyak. Mas Abi, nah, minyak gimana minyak? Coba minyak. Minyak, minyak. Gimana rasanya mas? Mas Abi, minyak. Mantap ya tadi. Tadi ayah, pas itu kamu yang makan ini ya. Ini.
Lari gimana mie nya ini? Enak. Bilang gimana? Bilang gimana? Jangan lupa subscribe ya Mas Guys, gimana? Jangan lupa subscribe. Oke. Oke, Mas Fabi, Mas Fabi, Dek Farin. Nah. Oke, Mas Guys, ini tadi kita pesen saya sendiri. Pesen gado-gado. Terus ada somay batagor, ada mie ayam tadi ya. Sama bakso, ini semua rasanya enak semua. Dan semua habis semua Mas Guys. Ini coba lihat ya ini ya. Nah, ini somaynya ludes habis. Ini terus gado-gadonya habis juga. Ini baksonya wes habis juga. Ini mie ayamnya. Itu semua memang di sini rekomendasi Mas Guys. Jadi bagi pemirsa di mana berada, Mas Guys semua, kalau pengen langsung saja pantau di Pujasera Sumber Baru yang ada di Taman Pinang. Oke Mas Guys, kita langsung menuju ke kasar Mas Guys. Nah, jadi kalau di sini kita beli dapat ini Mas Guys, dapat kupon gini. Jadi beli apa di gerainya tuh dapat kupon ini, dapat nota. Nah, terus ini tinggal kita bayar di kasarnya Mas Guys. Oke. Nah, kasarnya di sana Mas Guys, di pojok situ. Oke, Mbak, ini tadi saya sudah mencoba 4 menu ini karena saya sama keluarga ini, Mbak. Rasanya enak semua Mbak di sini Mbak. Terima kasih. Saya tayangkan di YouTube, nggak apa-apa Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak. Ini dengan Mbak siapa ini? Mbak Iil. Mbak Iil. Iya, jadi kalau mau ke sini Pujasera ini nanti bayarnya di Mbak Iil. Ini tuh. Oke Mas Guys, sampai di sini vlog kali ini. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Tetap prokes. Nah, kalau di luar pakai masker. Kalau makan dicopot dan juga dan juga jaga kesehatan, utamakan keselamatan. Oke Mas Guys, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Oke, dadah Mas Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.